Jadi ini minggu ya, minggu pagi. Nah, waktunya kita mandiin 3 burung. Nah, ini tadi malam setelah dibongkar. Nah, ini tadi malam bongkar telur-telurnya dibuang ya, teman-teman. Di persiapannya yaitu sebelum kita mandiin yaitu burungnya dulu dipersiapkan. Oke. Burungnya ini ada 3, nanti ini dimandiin. Nah, ini bagi teman-teman setelah bongkar minggu paginya itu dimandiin. Jadi Sabtu malam minggu telurnya dibuang atau dibongkar istilahnya. Oke. Nah, pertama-tama itu air disiapkan. Airnya dulu. Isi air dulu buat mandinya si burung. Ini 21 Mei minggu ya teman-teman. Dipersiapkan airnya dulu. Saya ulangi lagi, jadi setelah dibongkar tadi malam telurnya dibuang, mandinya dimandiin paginya. Supaya apa? Kotoran setelah mengeram itu hilang dan jerah, biasanya itu dia mereka debu-debunya biar hilang juga. Nah, setelah ini kita siapkan gurungannya. Ini gurungannya. Oke. Jangan lupa panas ya teman-teman. Nah, ini panas ini. Jadi setelah nanti dimandiin dijemur. Oke, kita ambil satu persatu ya burungnya teman-teman. Untuk dimandiin. Oke. Kita ambil burungnya satu-satu. Burung pertama kita ambil, kita masukkan dulu dalam sini. Lepas burungnya teman-teman. Mau dimandi. Mau dimandiin burungnya lepas, gampang. Pengen kacang ya. Nah, ini kita ambil kepingannya. Oke. Kepingannya lepas. Ini makanan cemilannya ini, kacang. Kita coba kacang. Burung kedua yang nanti kita mandiin. Oke, ini yang burung ketiga. Ada 3 metode teman-teman ya, tergantung si perawat sih. Ada yang sampai basah, ada yang dadanya aja sama sayap-sayapnya aja biasanya. Oke. Kalau yang ini player teman-teman. Nah, kalau player ini dijemur aja, jangan dimandiin. Nah, ini dijemur. Penyemuran yang baik itu jam 7 sampai jam 9. Nah, ini dijemur ini. Ini yang nanti siang ditarik atau diklepet.
Nah, ini yang dimandiin, oke. Okay. Kita akan mandiin burungnya ya, teman-teman. Oke. Okay, ini cara mandiin satu persatu. Burungnya. Nah, dicelupin aja ke sayapnya ya teman-teman, dibasahin, dibersihkan juga kakinya ini kotorannya. Nah, dibersihkan, dimandiin biar kotoran setelah mengeram hilang. Biasanya berdebu teman-teman ya. Nah, ini dibersihkan, dimandiin, terutama ini ketiaknya teman-teman ya. Ketiaknya. Dan sini kelaminnya. Kalau saya sih nggak begitu basah-basah nemen ya teman-teman. Karena biasanya ada yang sampai puasa, ada yang cuma seperti ini. Jadi tergantung selera atau perawatan masing-masing ya teman-teman. Nah, ini sudah mulai basah. Oke. Nanti cowok, ceweknya Dina. Di kedua-duanya dimandikan sama, bersihkan juga kakinya ya, bersih. Sayapnya itu dimandiin biar nanti setelah dijemur mereka kawin teman-teman. Satu teman-teman. Ini basah nyemek-nyemek, jadi nggak sampai keloncem ya. Biasanya ada yang sampai puasa, ada yang cuma dadanya aja seperti ini teman-teman. Jadi tergantung sih, tergantung selera. Yang penting kakinya bersih. Nah, dimandikan. Nah, si jantan dan betinanya dimandikan. Oke. Bisa lihat teman-teman, ini bekas debu setelah mengeram, biasanya agak kotor nih. Bulu-bulu namanya dimandikan. Oke, ganti yang ketiga. Ini masih piek teman-teman, masih rampas.
Ini nanti dilatih minggu B. Nanti kita lanjut videonya sampai mereka bisa ditarik. Jadi ini salah satu caranya bagaimana burung supaya bisa ditarik atau dikelepet ya teman-teman. Jadi Sabtu malam minggu telurnya dibuang, terus minggu pagi dimandiin, dijemur. Nah, besok Senin kita lanjut lagi perlakuan yang seperti apa nanti. Sampai Kamis sampai Jumat Sabtu Minggu bisa ditarik apa enggak? Nah, kita buktikan ya. Ini masih biak semua ini. Oh, ini masih kurang satu teman-teman. Ini masih rampas kurang satu. Enggak sampai basah kuyup. Teman-teman, case ini kita jemur sampai jam 9, teman-teman ya. Oke. Kita lanjut dijemur. Oke, kita jemur ya, teman-teman ya. Nah, tapi sebelum kita jemur, kita nanti bersihkan kandangnya juga, teman-teman. Ya. Nah, sambil dijemur kandangnya juga jangan lupa dibersihkan. Nah, kotor habis dirami ya teman-teman ya. Oke, sementara cukup sekian ge. Untuk berikutnya kita lanjut perawatannya hari Senin seperti apa. Oke, jadi kita jemurnya sampai jam 9. Nah, ini ada Mbak Deva yang punya burung ini. Halo Mbak Deva. Ini yang punya burung ini. Deva. Ini yang suka namai burung-burungnya ini. Nah, ini kita jemur teman-temannya, jangan sampai kesiangan. Soalnya di atas jam 9 itu nanti jelek. Jadi bukan vitamin D sama E yang didapatkan, tapi sinar ultraviolet yang sangat jelek. Nah, ini kan kita jemur nanti sampai jam 9 sambil kita bersihkan kandangnya. Setelah kita jemur kita masukkan ke box lagi. Oke, terima kasih teman-teman ya. Ini cara menjadikan merpati supaya bisa keket atau bisa diklepet. Kita buktikan video nanti tanggal Kamis pokoknya ya. Kamis tanggal berapa itu? Tanggal 21. Nah, besok kita lanjut perawatan hari Senin. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Oke teman-teman, ini sudah lebih dari 10 menit ya. Oke, kita masukkan ke kandang boxnya masing-masing ya teman-teman. Oke, kita masukkan satu persatu ke kandang box masing-masing. Oke, kita masukkan ke kandangnya masing-masing burungnya teman-teman ya. Oke, ini satu dulu, ini pejantannya dulu masukkan ke kandang. Oke, biarkan dia bernyanyi. Oke, kita masukkan satu persatu. Setelah didinginkan, setelah dipanasi atau dijemur, kita masukkan
Oke. Nah, ini biasanya mereka ini makan sebentar atau biasanya kawin. Nah, ya dah, nah, mulai proses kawin. Jadi kita biarkan. Jadi dia akan mulai proses kawin biasanya, teman. Ya, makan dulu biasanya. Oke, kita ganti masukkan yang lain dulu. Oke, ini yang putih. Masukkan dulu. Masukkan dulu. Oke, ke kandangnya masing-masing. Oke. Oke lagi. Oke, kita masukkan dulu. Oke ya, teman-teman. Oke. Nah, ini ya, teman-teman ya. Mulai menggoda si cewek. Nah, makan. Yang atas ini sudah mulai ini ya, mulai berjumbu atau pacaran. Oke, nah ini juga mulai makan. Oke, tinggal proses satunya, teman-teman, dimasukkan juga. Biasanya setelah proses makan dia akan kawin. Oke, kita masukkan satu-satu kandangnya masing-masing. Oke. Nah, mulai makan. Oke. Oke, kita masukkan. Biasanya nanti dia mulai kawin, teman-teman. Nah, ya kan? Nah, ini udah mulai kawin nih yang putih ini. Jadi setelah dimandikan, dijemur, setelah itu dimasukkan box, nanti dia akan kawin sendiri nanti. Nah, kita lihat ya. Nah, ini dia udah mulai ini kayaknya malu ya, teman, karena di video. Jadi biarkan ya, teman-teman ya. Jadi setelah dia dijemur, didinginkan dahulu minimal 10 menit, lama ya enggak apa-apa. Setelah itu dimasukkan box, jangan lupa dikasih makan dan minum tempatnya. Oke, seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, ini yang atas juga mulai acara nih. Oke, teman-teman ya, yang suka merpati bantu like dan subscribe ya, teman-teman ya, atau komen bantu saya. Oke, jadi sampai di sini dulu, nanti kita lanjut perawatan besok pagi. Pagi lagi Senin kita video lagi. Di pojok sini ada pojok di kanan, di bawah ada tanggalnya. Jadi ini benar-benar real, teman-teman ya, bagaimana perawatan setelah bongkar, terus bagaimana perawatan sampai nanti jadi giring pas hari Kamis. Oke. Oke, teman-teman, kita ambil ya satu persatu, kita masukkan burungan. Burung pertama sama ini ya, seperti kemarin yang kita mandiin, burungnya sama. Oh, ini piek masih yang SE23 ini. Ini masih piek.
Oke, ini burung yang kedua. Ini juga masih biji, masih lar kurang satu. Ini juga SI23 teman-teman. Oke. Proses penjemuran pagi. Oke, ini yang burung ketiga. Ini juga SI23 ini. Kita jemur. Ada yang dibersihkan dulu kakinya, ada yang langsung dijemur. Oke. Ini burung SI23. Mumpung panasnya bagus, kita jemur sampai jam 9 atau jam 10 karena masih bagus jam segitu ya teman-teman ya. Kita jemur dengan panas yang sesuai, kita jemur minimal 1 jam sampai jam 9, nanti kita ambil lagi. Jadi selagi ini dijemur, kita membersihkan kandangnya ya teman-teman ya. Nah, ini kita buktikan nanti bisa ditarik apa enggak nanti hari Kamis ya. Ada 3 burung. Kita lihat burungnya sama enggak nanti. Nah, ada 3 burung. Oke teman-teman, nanti kita ambil jam-jam 9 atau setengah 10 atau jam 10 ya. Kita biarkan dulu, kita stop dulu. Ambil stop, saya akan membersihkan kandangnya. Soalnya nanti setelah dijemur dimasukkan lagi ke box yang besar agar dia bisa kawin. Supaya Kamis bisa ditarik atau diklepet ya teman-teman ya. Oke. Oke teman-teman, ini tanggal menunjukkan 23 Mei. Ini masih Selasa. Selasa ini sudah giring, dan giringnya juga lumayan ya teman-teman. Kita lihat ya, ini hari Selasa ini, tapi sudah giring. Kita lihat teman-teman ya. Hari Selasa, kita lihat lagi ini. Tanpa jamu, tanpa obat, dirinya seperti ini sebenarnya, sangat keras kan. Ini besarnya ini. Ini hari Selasa kayak gini. Kelihatan biak sama SI23 yang kemarin miringnya. Jalan masih hari Selasa. Ini kita kirim seperti ini teman-teman. Sama Selasa sudah bisa ya. Kayaknya sama. Gracias.
tanpa jamu ya teman-teman ya. Saya tidak menggunakan jamu atau pil atau pink. Ini alami, ini harap alami. Yang putih masih belum begitu kering, masih sudah bisa nih dari Selasa. Sama ini dari Selasa sudah bisa. Ya itu tadi teman-teman ya. Piye hari Selasa hanya perawatan sederhana, keketnya luar biasa. Hari Selasa sudah bisa keket, bisa ditarik. Jadi dijemur sekitar jam 7, jam 8, jam 9, mentok jam 10. Seperti itu. Jadi setelah itu dimasukkan box, beri makan, gitu aja, nanti pasti jadi seperti ini teman-teman ya. Keketnya seperti itu, jadi teman-teman tahu sendiri keketnya seperti apa ya teman-teman ya. Ini kita lihat lagi teman-teman ya, keketnya selesai. Dari Selasa tanpa jamu seperti ini teman. Ini masih piye ya teman-teman ya, masih piye. Ngaratnya jus. Oke, masih bisa ditiru teman-teman ya cara kawatnya ya. Tanpa jamu, tanpa doping ya teman-teman ya, seperti ini ya tadi, tanpa doping, tanpa jamu, nah rata pol. Tiga teman-teman ya, tinggal 2-3 ada kapal. Oke, sudah cukup ya teman-teman ya. Nanti kita lanjut hari Rabu atau Kamis aja pas latihan seperti apa ya ngaratnya ya. Jadi ini kawatnya jadikan tadi balap pun masih hari Selasa tapi sudah giring keras ya teman-teman ya. Di ini teman-teman giringnya tanpa jamu, tanpa doping, sudah bisa giring keras. Oke. Bila teman-teman sayang burungnya, suka merpati, suka hewan, bantu subscribe, like, dan komen ya teman-teman ya. Barangkali saya emang kurang dalam
merawat atau ngasih saran, kita belajar bersama-sama. Terima kasih. Oke teman-teman, ingin tahu bagaimana ya keket seperti ini tanpa jamu, tanpa dokter. Nanti teman-teman bisa nyaksikan di channel YouTube saya ya teman-teman. Ini cuplik potongan saja. Oke, perawatannya insya Allah agak Sabtu atau Minggu atau Jumat nanti tak posting bagaimana biar kekeh. Padahal ini hari Selasa teman-teman. Ini masih hari Selasa. Seperti ini kekeh. Sampai kayak gini teman-teman. Ini masih hari Selasa. Oke teman-teman ya, ini sekedar cuplikannya. Nanti disaksikan aja hari Sabtu kalau nggak Minggu ya Jumat. Nanti saya upload di video YouTube. Terima kasih. Oke teman-teman, sekarang tanggal 25 Mei ya, hari Kamis. Sesuai janji saya, kita lihat ngaraknya bagaimana. Dan alhamdulillah mulai dari Selasa sudah jadi aman. Di Kamis pun ya tambah keketnya tambah bagus. Nah intinya pagi kita jemur, nanti sejam 10 jam 9 kita diamkan, kita dinginkan, lalu kita masukkan kandang box yang sekiranya mereka bisa kawin ya teman-teman ya. Kita lakukan seperti itu mulai hari Minggu sampai Rabu. Nah, kenapa sampai Rabu? Karena Kamis kan jadi ya teman-teman ya. Jadi kalau setelah dijemur nggak boleh dikawinkan. Intinya gitu, kalau dikawinkan nanti mereka tenaganya loyo karena sudah kawin. Nah gitu, nanti kita ukep kalau siang setelah dijemur. Ini saya kasih kacang teman-teman. Ini cemilan kacang tanah ini. Cemilan kacang tanah. Mereka sangat suka kacang tanah. Nah, oke kita coba ya, ini hari Kamis tanggal 25. Oops. Ya teman-teman, Selasa itu sudah jadi, apalagi hari Kamis. Nanti waktu ditarik nanti kelihatan. Oke, sampai berodol nih bulunya. Ini bulunya sama ring 2-3. Sama kakeknya dari Kamis pagi ini seperti ini kakeknya nggak mau lepas sama betinanya. Sampai kayak gini teman-teman. Ini enggak pakai jamu atau doping teman-teman ya. Cukup perawatan biasa, apalagi kalau di doping atau di jamu. Wah, ya karuan nih. Thank you.
ini kita jemur teman-teman ya. Oke. Kayak gini. Aduh, tuh. Sampai skelet. Kayaknya. Oke, kita jemur teman-teman. Nanti jam 10-an, jam 9 atau setengah 10 kita angkat. Oke. Perawatannya seperti itu, kita jemur. Nah, teman-teman ya. Kita jemur. Setelah dijemur nanti dimasukkan kandang box ukuran 1 meter atau 70x70 sudah cukup, yang penting mereka bisa kawin teman-teman ya. Seperti ini teman-teman ya, alhamdulillah keket dan berhasil. Nanti siang kita coba di lapangan teman-teman ya, hasilnya seperti apa ya. Mudah-mudahan ada waktu buat rekam. Jadi jangan lupa yang suka burung, dan mudah-mudahan burungnya juara, bantu like, subscribe, dan komen. Bila perlu dibantu di share supaya pengembar Doro Pelat Jombang semakin banyak. Oke, itu sedikit tips dari saya, dan lebih banyak yang lebih senior dan lebih tahu perawatannya seperti apa, dan mereka punya cara masing-masing. Seperti itu teman-teman ya. Oke, dilanjut nanti siang. Oke, ini Kamis jam 1 kurang. Ini udah ngelatih pian. Sudah banyak yang ngelatih pian ini. Ini Kamis dilatih nih, ada 3 ekor. Jam segini biasanya teman-teman yang latih. Ini ada Mas Munir. Ada Mas Munir. Kalian lihat jamnya. Ya jam segini teman-teman biasanya ngelatih piano. Bahkan sudah selesai. Jam segini sudah selesai ngelatihnya. Pak Om Momo, Mas Rijo, oke Pak Angga, Saiful, mati pianya sudah selesai jam segini. Ngeri, di teman-teman bermain merpati nggak instan ya, ngelatihnya jam segini ya teman-teman. Jadi bisa dilihat pojok kanan bawah jamnya. Ada Mas Dedi. Dinglati pian. Oh, langsung rono aku. Langsung meluncur gak usah dikongkon. Jadi ngelatih burung tuh enggak mudah teman-teman ya. Butuh perjuangan. Jam segini sudah ngelatih. Oke, lanjut ngambil burung kita sendiri. Persiapan. Tidak, nanti aku gak oleh.
Dudune ireng kok. Oke. Piye? Oke. Oke. Nate pian. Dengane nguara teh, saiki rewel. Untuk piek lepasannya sangat dekat ya teman-teman. Nah ini nggak dekat, ini nggak jauh karena masih ngelatih piek ya, ya teman-teman. Satu galeng atau dua galeng, sekitar 50 meteran, nggak jauh-jauh. Jadi nggak jauh-jauh teman-teman ya. Hey! 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 Hey!
muter kabel. Dilakukan berulang-ulang teman-teman ya, dilepas berulang-ulang di seperti ini lah biayanya. Thank you.
Oke teman-teman ya, untuk latihannya ini dilakukan setiap jam 1 sampai jam 3. Mulai bisa dilatih mulai hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dan terima kasih sudah melihat video ini sampai selesai. Terima kasih atas dukungannya dan sudah subscribe, like, dan komen. Terima kasih ya. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada tim-tim besar Jombang yang berlatih di sini di arena Pagak Desa Sumberwinong ini ya. Ini ada tim BY, ada tim Ardini, ada tim BY, tim Berlian, tim Jingkrak, tim Aisyalina, tim Tenda Biru, tim Leon, tim Kalung Mas, dan masih banyak lagi. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi dilatih mulai hari Kamis sampai Minggu ya. Jangan lupa. Makasih. Oke teman-teman, sekarang tanggal 26 Mei, hari Jumat ya. Jadi mumpung
cuacanya bagus. Ini persiapan mau dijemur. Nah, ini ya. Oh, panas. Jadi insya Allah kita tutup jadi videonya sampai sini. Jadi perlakuannya seperti itu sampai hari Minggu. Nah, untuk ngelatihnya jam 1 siang. Jadi supaya burungnya fit dan staminanya bagus seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita lihatkan lagi ngaraknya. Ini hari Jumat. Di terbangnya sih seharusnya tambah kenceng soalnya tambah giring keras soalnya. Ini hari Jumat teman-teman. Kayak gini ya. Sampai enggak mau lepas sama petinai. Ini masih piye teman-teman ya. Kayak gini ya tapi. Ini ya rate. Oke, teman-teman. Nah, pakai kayak gini. Ini enggak pakai jamu. Enggak pakai doping. Seperti ini ya tadi. Full. Ngaraknya sampai nggak mau lepas. Ngaraknya full seperti ini teman-teman ya. Ngaraknya full. Ganti satunya. Jaraknya sampai tidak mau lepas. Jadi makin ke minggu giringnya makin keras. Besok insya Allah tambah keras lagi Sabtu atau sampai Minggu teman-teman. Jadi kita coba di apanya. Oke, kita cukup akunya dijemur. Oke. Punya dijemur mumpung panasnya bagus. Nah ini teman-teman, kita jemur lagi sampai jam 9 atau setengah 10 atau jam 10. Nanti kita masukkan box lagi seperti itu. Siangnya baru kita latih. Oke, ini tanggalnya ya, 26 Mei. Ada tanggalnya di pojok bawah kanan. Oke.